Faham? Tapi yang ni konon nak tinggalkan dunia, tak nak kahwin. Dipinang untuk kahwin, tak nak kahwin. Sebab apa? Sebab rasakan inilah cara dekat diri para Allah Ta'ala. Dan orang semua dengar, hebat, tak makan daging, tak tidur malam, tak, ha, nampak tak? Dia punya ayat. Semua dia buat sebut tadi, semua bukan Nabi punya ajaran. Jadi di antara orang zuhud ni, orang yang menggunakan zuhud ni secara zahir dan batin. Lakinnahu, akan tapi dia, qad alima annahu la budda an yatahaddatha bi tarkihi lidunya ashabuhu wa zaujatuhu fayuhawwinu alayhi as-sabru. Dikatakan tapi dia kata ada orang yang zuhud ni menggunakan zuhud ni pada zahir dan batin. Akan tapi dia tahu bahawa dia tidak boleh tidak akan dituturkan, diceritakan tentang diri dia meninggalkan dunia, ya, meninggalkan dunia oleh teman dia dan isteri dia. Dia bimbang, dia tahu bahawa kalau dia zuhud berterusan atau buat, kan, buat apa apa yang dia zuhud tadi, lalu akan berkata-kata teman-teman dia dan juga isteri dia. Fayuhawwinu alaihi as-sabru, lalu dia kecilkan pada dirinya akan kesabaran. Mana dia, dia tak buat sangat. Dia sangat zuhud, tapi dia bimbang nanti benda ni akan jadi ucapan orang. Dia tak jadikan macam tu. Sebab tu kalau kita lihat Nabi, tak ada siapa lebih zuhud pada Nabi. Tapi Nabi salah makan, kan? Ada isteri dan sebagainya. Sebab benda tu tadi untuk ajar pada kita, hiduplah macam manusia biasa. Sujudlah macam manusia biasa. Jangan kita cuba hidup luar biasa. Kadang ada orang kata nak luar biasa. Dia ni tak pernah tidur 20 tahun. Tak pernah makan nasi. Uish. Tak pernah ni. Orang akan ada idea macam tu. Tak pernah tengok TV. Tak pernah ini, tak pernah itu. Jadi last sekali orang ingatkan inilah cara zuhud yang paling baik. Bahkan nama dia akan tersebar. So dia bimbang benda tu, dia duduk juga pada benda-benda yang harus dia buat. Sengaja dia buat supaya jadi kecil akan nilai apa yang dia zuhud tadi masih di hadapan orang. Orang tak nampak dia hebat sangat. Okey. Walau anhu arad al-khalasa fi zuhdihi la akala ma ahlihi qadra ma yanmahi bihi jahu nafsi wa yaqta'ul haditha anhu. Dan kalau dia nak untuk berlepas diri daripada zuhud dia, dia akan makan bersama keluarga dia. Kadar apa yang akan hilang dengannya rasa mulia diri. Makan dengan keluarga dia dengan kadar yang akan hilang rasa mulia diri tadi. Kan rasa mulianya zuhud tadi kan? Dia akan makan dengan keluarga dia. Duduk makan sungguh-sungguh. Supaya hilang dalam diri dia perasaan lebih diri berbanding orang. Okay? Dan dia boleh hentikan apa kata-kata mulut orang terhadap dirinya. Sebab tu orang tak boleh cakap tentang contoh Nabi SAW berkenaan bab makan. Dia makan. Para sahabat sediakan puha kambing, dia ambil, dia makan macam tu. Letak. Lepas tu nanti sahabat makan pula. Mana dia tak ada macam ambil sikit ujung roti. Oh, tak ada. Tak makan, dia makan. Dia makan, dia makan. Tunjukkan kerana apa? Kerana ini bukan masalah zuhud. Sebab kita kan tahu bahawa kita tak berkeinginan berdunia tu ada. Tapi kita ambil untuk hilangkan. Lepas tu kadang-kadang kita dengar cerita bahawa orang zuhud ni kononnya melebihi para Nabi. Yang tak kahwin ada. Kononnya kerana apa? Cinta Allah Ta'ala tak kahwin. Macam orang yang sering cerita kan, Rabi' Atuk Adawiyah. Kita ada para ulama' yang mati tak kahwin. Contoh, Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah. Mati tak kahwin. Ibn Taymiyah rahimahullah. Mati tak kahwin. As-Suyuti rahimahullah. Mati tak kahwin. Jadi tuan-tuan perasan tak? Orang tak cerita tentang tajuk tak kahwin. Saya cerita ni mungkin ada orang pertama kali dengar. Dia ada satu karangan kitab dikarang oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia kumpulkan al-ulama al-uzab, para ulama yang bujang mati tak kahwin. Mati tak sempat kahwin.
Ya kader kan mereka ni mati awal muda. Contoh macam Imam Nawawi rahimahullah 40-an. 45 ke 42 mati. Tak sempat kahwin. Tapi okey, kita tengok bila kita belajar macam ni tentang hidup mereka. Kalau saya tak sebut pagi ni, saya rasa ramai orang tak tahu pun. Imam ni tak kahwin, Ibnu Taimiyah dengan ilmu dia tersebar, ada orang bincang masalah tak kahwin dia. Tak ada. Sebab tajuk asal pada sudut ni, orang-orang ni tadi, dia tak pernah pun mengisytiharkan pada diri dia, aku tak kahwin, aku tak sekian, aku cinta Allah Ta'ala, tak suka. Tapi orang sering dengar macam Rabi'ah Tadawiyah. Orang tak kenal pasal ilmu tafsir ke, hadis ke, fiqh ke. Orang kenal pasal apa? Tak kahwin. Cinta Allah sampai tak kahwin. Ha, tengok. Yang ini ulama-ulama ni kerja untuk agama Allah Ta'ala. Orang kenal dengan kerja mereka. Tapi orang tak kata pasal tak kahwin dia. Macam Imam Nawawi. Orang tak bincang bab dia tak kahwin tu. Sebab ilmu dia tadi lebih mulia dan tinggi untuk disebarkan. Berbanding dengan keadaan dia tak kahwin tadi. Tapi macam orang yang tak ada apa-apa. Dikalangan orang-orang zuhud sufi ni. Dia akan cerita bab tak kahwin tu lah. Hebat tak kahwin. Kita macam garu kepala. Bukan sunnah Nabi ke kahwin? Ha, sebab dia tak nak kahwin. Yang ini, para ulama tadi, tak sempat kahwin. Tak sempat kahwin. Dia bukan dekat diri para Allah Ta'ala dengan tak kahwin. Tak ada kata kerana cinta Allah Ta'ala sangat sampai tak kahwin. Tak ada. Tak kata macam tu. Ini realiti yang saya perhatikan. Kalau orang perhatikan balik, kalau kita perhatikan balik, para ulama Islam, ahli sunnah ni ramai yang tak kahwin. Tapi orang tidak highlightkan tentang tak kahwin dia sebagai pasal itu bukan sunnah untuk kita ikut. Tapi dalam masa sama, bila ahli sufi ni dia tak kahwin, orang api-api kan. Dahsyatnya, Masya Allah. Dia cinta Allah sampai tak kahwin. Takkan dia cinta Allah Ta'ala lebih Nabi cinta Allah. Para anbiya, Ibrahim alaihissalam kahwin, Nuh alaihissalam kahwin. Takkan orang nak kata yang bawah ni tiba-tiba tak kahwin dia lagi tinggi banding para Nabi. Para Nabi lebih cinta Allah Ta'ala banding mana-mana manusia yang kata wali. Tapi pasal tak cara diorang ceritakan tadi? Sebab kalau ikut kepada sudut asal, hidupnya para ulama' yang ahli sunnah tadi, dia hidup macam mana hidupnya Nabi SAW. Macam manusia biasa. Makan, tidur, berehat. Kalau boleh kahwin, dia kahwin. Tapi tak sempat dia kahwin, bukan sengaja tak nak kahwin. Bukan sengaja tak nak kahwin. Faham? Tapi yang ini, konon nak tinggalkan dunia, tak nak kahwin. Dipinang untuk kahwin, tak nak kahwin. Sebab apa? Sebab rasakan inilah cara dekat diri para Allah Ta'ala. Dan orang semua dengar. Hebat. Tak makan daging. Tak tidur malam. Tak. Hebat tak? Dia punya ayat. Semua dia buat sebut tadi, semua bukan Nabi punya ajaran. Nabi tidur malam, Nabi makan daging, Nabi kahwin dengan perempuan, Nabi solat, Nabi tidur, puasa Nabi buka. Jadi kadang-kadang ni perhatikan balik. Benda yang datang dalam masyarakat kita, salah faham berkenaan dengan tajuk zuhud. Yang kadang-kadang benda tersebut bukan bentuk agama Islam nak. Bukan bentuk agama Islam nak. Takkan kita nak kata Umar tak zuhud. Siapa pun yang angkat tangan kata, saya rasa Ustaz Umar tak zuhud. Abu Bakar tak zuhud. Cuba tengok. Tak ada siapa berani cakap. Tapi soalan, diorang hidup macam orang biasa tak? Ya. Time lapar makan, makan. Diorang kahwin. Ya. Ada anak. Ya. Mana ada diorang lari daripada hidup manusia ni? Mungkin Allah Alam macam dikata kat sini, diorang buat semua benda tu sebab apa? Nak jadikan tak ada manusia berkata-kata tentang mereka, sangat cinta Allah Ta'ala sampai tak kahwin. Cinta Allah Ta'ala sampai tak makan. Dia tak nak benda tu jadi. Dan orang tak pernah puji Nabi kerana tak kahwin atau tak makan. Kesan eh? Kesan Nabi makan, Nabi kahwin. Ya, sikit. Sebab zuhud ni memang sangat perhatikan. Okay?